Assalamualaikum teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang update perkembangan channel, serta sedikit mengintip, berapakah penghasilan dari channel YouTube Alsat Ahmad terbaru. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini beberapa media cukup banyak memberitakan tentang sosok seorang Alsat Ahmad. Bagaimana tidak, di tengah hubungannya dengan Tiara Andini, terkuak sebuah berita bahwa Alsat Ahmad telah menikah, bahkan kini telah mempunyai seorang anak dari wanita lain. Tentunya berita tersebut sangat membuat kaget para netizen, khususnya para fans klub Alsat dan Tiara. Akan tetapi dikarenakan sekarang ini bulan suci Ramadan, jadi kita tidak akan lanjutkan pembahasan berita tersebut teman-teman. Kita akan membahas berita yang lebih seru, dan lebih memotivasi, yaitu berita tentang update perkembangan channel, serta sedikit mengintip berapakah penghasilan Alsat dari YouTube per bulannya. Buat teman-teman yang penasaran tentang bagaimana updatean perkembangan, serta berapa pendapatan channel YouTube Alsat Ahmad terbaru per bulannya, jangan skip videonya, karena kita akan kupas tuntas bersama-sama. Let's go! Langsung saja kita mulai, untuk nama channelnya, Alsat Ahmad. Jumlah video yang sudah di-upload, sampai video ini dibuat, 399 video. Jumlah subscribernya, kurang lebih 6,2 juta subscriber. Jumlah viewersnya, kurang lebih 943,9 juta views sampai saat ini. Langsung saja ke bawah. Bisa kita lihat bersama, nilai total dari channel ini adalah B+. Peringkat Social Blade-nya, yaitu 26.812. Lalu peringkat subscribernya, 679. Adapun peringkat viewersnya, 11.164. Peringkat negaranya sementara 103. Lalu peringkat tipe channelnya, 17. Kita pindah sedikit ke bawah. Di sini sudah ada ringkasan statistik YouTube, seperti penambahan subscriber, perkiraan pendapatan, serta jumlah viewers yang tercatat dalam kurun waktu 30 hari terakhir. Jumlah subscribernya bertambah sebanyak 80.000 subscriber, atau bertambah 12,5% dari penambahan bulan lalu. Untuk viewersnya, mendapat sekitar 23,9 juta views, atau lebih sedikit 1,3% dibanding bulan lalu. Dan untuk estimasi pendapatan channel dalam 30 hari terakhir, yaitu sekitar 6.000 sampai dengan $95.800. Langsung saja kita hitung, berdasarkan nilai mata uang per hari ini yaitu Rp15.111 per 1 dolar. Jika kita hitung berdasarkan mata uang per hari ini, maka pendapatan per bulan dari channel YouTube Alsat Ahmad ini adalah kisaran Rp90.666.000 sampai dengan Rp1,4 miliar per bulannya teman-teman. Oh my god! Wow! Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil analisa kita tentang perkembangan channel serta perkiraan penghasilan dari channel YouTube Alsat Ahmad yang kita dapat berdasarkan data dari situs Social Blade. Tentunya teman-teman, ini hanyalah baru berdasarkan analisa data dari situs Social Blade saja, bukan data penghasilan yang asli atau sebenarnya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.